Gendelah tanda adik tanda sekono. Tapi pun apa caranya kau lepang dengan bisa aku lagi kapital atau beban benda atau beomor saya terbatas. Bunya orang odi ini kata oning tak andi rencana tak andi perhitungan. Kalau odi itu lainnya ini kata orang. Kau lebih pancingan wajib asyukur do Allah Subhanahu Wa Taala. Karena aku lah cara nak kau lepas cingan aku nak aku umur ada betul. Cara nak kau lengatur odi itunya saya terbatas punca. Ampun eparengi petotu. Ampun eparengi jalan nak cara. Bukan satu saja. Tak usah bukan sampai bingung. Alah jalan datang perintah mari. Saya rugi agama ya. Arya agama ya ongkuna cara nak tipun apa supaya bentuk kau lah sejumak sekonek penikah bisa manfaat dek kau lah itunya gantah sampai dekik timbun mari mati. Sebab man orang cuma ajalan ngangku pikir na tibi bisa bosan. Engko odi sekelan rek ngangku apa kok. Apa yang akan saya cari dalam hidup ini? Kalau disebut kebahagiaan, kebahagiaan yang mana? Kalau saya mencari kekayaan saja, apakah itu yang namanya kebahagiaan? Kalau saya mencari kemasyhuran, terkenal, populer, apa iya orang itu sudah cukup dengan populer saja? Apakah arti hidupku ini? Ini kepertanyaan bisa memposang pikiran ya. Orang makin itunya cemacem gurina, cemacem cita-cita nah, cemacem rencana nah. Karena kapi ngangkui pikiran. Kangkui kau lepan jenengan pikiran yang kui. Tapi kau lepan jenengan sebelumnya kudu parca aja ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah seakabai engkau ria. Saya melahir engkau itu nyari ya abri sango engkau. Abri betul tu kasih engkau. Bukan monterwa ontong tero tak sia-sia tero tak elang percuma. Oh merobekan jalan dia. Hari apa orang engkau? Nah, nikah saya nyama agama Islam lah. Nikah saya esok kore saya wajib esok kore bikau dapat jenengan. Karena ngantos are maken ngantos menit nikah kau lepan jenengan ki tetep orang iman tetep ngelampai Islam. Moga-moga sampai laguna. Thank you. Moga-moga sampai bulan ada. Moga-moga sampai tahun ada. Kau lagi tetep di panjenengan nekui iman dan Islam. Sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anang akhebu saya ngacong pagi tinggal akhir zaman asbaha musliman mu'minan wa ansa kafir. Bunya deki orang sekulaku keluar ki iman ki Islam bermoleri sore itu tiring kafir dari pesang dari salbut kegedean dari bingung ngepikiran dari goyang ngatena orang dari kebedean secemacem tak usah sebulan tak usah setahun. Seare orang ini pun bisa berubah. Keluar dari campuran si Islam, tak orang yang kau maklak, makan peleman, makan petiring kafir. Nekah dua guna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Melana kau lepas dengan tak kengeng lepot, tak kengeng ambu aduka. Selain asyukur karena ngantos are makin, ngantos menit makin menikah kau lepan jenengan ki iman ki Islam. Wajibnya engkau Allah. Padahal tak kau lepas teh. Lakuna, sidu malam, seminggu boleh, sebulan lagi, setahun lagi. Sampai umur kau lepas ada, muka-muka tetap iman dan Islam.
Mereka cek lepanya on dan jenengan. Cek ngentu lagi air mana sambian. Cek ngentu lagi air mana sambian. Malah cabut di Allah hidayatillah. Ampun. Sobung sobung abid. Orang tak seneng aromasah. Aman aromasah. Tentu.